Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Hai guys, berjumpa kembali di channel saya. Video kali ini masih seputaran radar ya. Jadi kira-kira apa yang mau saya bahas di radar. Nah, teman-teman lihat di sini ada 3 garis ya teman-temannya. Ini yang putus-putus, satu, kemudian yang garis tidak putus-putus, satu, kemudian ada yang kecil ini teman-teman. Yang putus-putus tapi pendek ini ya. Ini saya deketin. Oke, jadi ada 3 garis di sini. Saya akan jelaskan apa maksud daripada garis ini semua ya. Yang pertama, garis putus-putus panjang yang ujungnya adalah WP ini. WP adalah waypoint. Ini adalah garis baringan atau haluan yang telah kita setting, kita buat di peta kertas ya, peta kertas di atas kapal. Jadi ini sekali lagi garis haluan atau baringan yang telah kita setting di peta kertas. Kemudian yang garis tidak putus-putus panjang ini adalah heading kita nih, garis heading atau haluan yang dikemudikan, tentunya yang telah kita setting penunjukannya sesuai dengan yang ada di kompas. Contoh ini sekitar 249 teman-teman ya, kita lihat kompas kita sekarang 250. Kalau kompasnya bergerak di ke kanan 251, maka garis itu artinya akan mengikut. Kalau bergerak ke kiri 249 dan seterusnya, dia akan mengikut juga. Sekarang ini 250 ya. Oke, kita lihat di sini juga 250 garisnya ya teman-temannya. Oke, kemudian garis yang putus-putus yang pendek ini apa? Ini adalah course over ground. Jadi haluan yang sebenarnya kapal ini berjalan teman-temannya. Jadi saya ulangi lagi, garis yang panjang adalah garis baring atau haluan yang kita buat di peta kertas. Kemudian yang panjang ini adalah garis haluan yang kita kemudikan sesuai dengan kompas. Dan yang pendek ini adalah course over ground, di mana haluan kapal kita berjalan yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya kenapa beda ya teman-teman ya, khususnya untuk garis haluan ini ya, yang kita kemudikan saat ini dengan garis yang course over ground ini. Tentu karena ada pengaruh daripada external forces teman-teman. External forces itu adalah angin dan arus. Bisa saja ya kapal kita kedorong oleh angin dari sebelah kiri ataupun kedorong oleh arus. Nah, ini kebetulan angin arahnya dari depan. Saya pikir ini kapal ini sekarang sedang dipengaruhi oleh dorongan arus, sehingga kita berada di sebelah kanan daripada garis haluan atau baringan yang kita setting seperti ini ya teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Walaupun ya garis haluan yang kita kemudikan ini ya kita sesuaikan di 250, tapi sebenarnya kapal teman-teman itu berjalan dengan haluan ya 252. Ini course over ground-nya. Nah, perhitungan teorinya telah saya bagikan di video saya sebelumnya yang di set and drift part 1, 2 dan 3. Sementara video ini saya ingin menunjukkan realnya kepada teman-teman, pembuktiannya daripada perhitungannya. Jadi ini langsung kita lihat di tampilan di radar. Artinya apa? Kalau melihat garis ini, berarti kapal ini jatuh kanan ya teman-teman ya.
berada di sebelah kanan daripada garis baringan atau haluan yang disetting, ya. Kalau teman-teman pertahankan terus dengan situasi seperti ini, ya, maka kapalnya teman-teman itu ketika sudah berada di posisi ini tidak persis sampai di titik yang waypoint yang diinginkan ini, ya, karena ini jatuh kanan, mungkin nanti berada di sebelah kanan waypoint, ya, apakah dekat atau jauh, ya, yang pasti tidak sesuai, walaupun teman-teman lihat garis baringan ini ya sudah hampir rapat banget ya dengan waypoint, seolah-olah kita itu sudah berjalan di haluan yang kita kendaki, padahal course over ground kita, garis putus-putus ini ada di sebelah kanannya. Jadi sebenarnya teman-teman itu kapalnya berjalan di sebelah kanan ini, ketika sampai di waypoint tidak persis di titik yang diinginkan ini ya teman-temannya, sehingga kita harus setting ke kiri daripada garis baringan atau haluan yang kita setting waypoint ini, harus di sini supaya vektornya pun bergerak ikut kiri persis di sini. Untuk membuktikannya ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa langsung baring di peta kertas untuk membuktikan apakah memang betul jatuh kanan, ya. Kemudian kedua, lihat di peta elektronik, ya. Jadi kalau tersedia di atas kapal saat ini tampilan kapal saya, ini garis haluan yang disetting, ya. Sorry, ini touchscreen, jadi bergerak dia. Oke. Kapal saya sedang berada di sebelah kanan daripada garis haluan atau baringan yang disetting. Oke, kita kembali lagi ke sana ya teman-teman ya. Oke. Nah, garis yang pendek ini bisa kita dapatkan dari mana ya teman-teman? Ini dari vektor, menu vektor yang ada di radar nih teman-teman. Vektor ini harus teman-teman pilih T ya, true ini. Karena kalau kita pilih R, saya klik enter, R, maka dia hilang. Maka saya klik lagi, true, baru dia muncul. Ya. Nah, ini sangat berguna ya teman-teman ya. Sehingga dengan mengetahui bahwasan kapal kita sebenarnya kedorong oleh arus dari sebelah kiri, baik itu depan, ya, tengah ataupun belakang, yang pasti kapal kita sekarang sedang jatuh kanan. Nah, untuk itu, ya, teman-teman bisa menyeting haluan kita ke kiri supaya nanti vektor ini berada persis di garis haluan yang kita inginkan. Oke, saya langsung setting aja karena kita jatuh kanan, maka di kemudinya saya kasih kiri lagi teman-teman ya. Oke, 245 ya, 244 lah ya, agak banyakin dikit. Oke, sekarang garis haluannya bergerak ke kiri. Oke, kemudian vektor otomatis mengikuti. Oke, nah, jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun haluan yang kita kemudikan, kita setting itu di sebelah kiri daripada garis haluan yang, di sebelah kiri daripada garis baringan yang telah kita setting, tapi sebenarnya kapalnya teman-teman itu berjalan tepat, ya, tepat di garis haluan atau baringan yang telah kita setting di peta. Ya, artinya walaupun kapal teman-teman itu dikemudikan dengan haluan 245,2, tapi sebenarnya kapal ini berjalan di 246,7. Oke. Nah, ini teman-teman lihat garis putus-putus sudah sejajar dengan garis waypoint ya. Karena kita menuju ini waypoint ini kita menuju ke titik ini artinya teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan yang belum subscribe agar di-subscribe. See you next video. Captain Rap. Ciao.